Najwa Shihab minta Prabowo tanggapi persepsi masyarakat soal anggapan ia terlihat seram. Nana mengatakan Prabowo Subianto lekat dengan kesan keras dan meletup-letup. Menjawab pertanyaan itu, Prabowo Subianto memaklumi kesan tersebut. Ia ungkap kehidupan sebagai prajurit barangkali membuatnya terlihat tegas dan keras. Namun, ia memastikan hal itu tidak sepenuhnya mewakili karakternya. Selain itu, Prabowo Subianto juga mengaku sebagai orang yang mudah tertawa dan terharu. Bahkan, Prabowo ungkap dirinya bisa terpingkal-pingkal dengan humor sereceh apapun. "Saya juga ini orang yang cepat terharu, terus terang saja," ungkap Prabowo. "Saya hanya satu, saya tidak suka lihat penderitaan," jelas Prabowo. Prabowo Subianto kemudian menyinggung soal pemilu 2024 mendatang. Prabowo ungkap banyak orang yang menyebutnya kurang politis, itu sebabnya ia kalah 3 kali di Pilpres. Namun, untuk pemilu 2024 mendatang, Prabowo Subianto yakin jika dirinya bakal menang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!